5 menit bahas Chain Alter, si dragon yang lagi liburan. Shelter atau CN Alter adalah limited operator bintang 6 yang bisa kalian dapatkan tentunya dengan cara digacha. Shelter sendiri memiliki role sniper dengan archetype Spirit Shooter. Untuk lebih jelasnya, range dari Spirit Shooter adalah seperti ini. Dengan begitu, sifat atau biasa yang kita sebut traits dari Shelter yaitu menyerang musuh di dalam jangkauan dan menghasilkan 150% damage kepada musuh di depannya. Jadi, apakah Shelter wajib kita gacha? Mari kita bahas. Kita mulai dari talent. Shelter sendiri memiliki 2 talent. Talent yang pertama, Frugality. Ketika Shelter dideploy, skill ammo type Shelter memiliki 15% sampai 20% kesempatan untuk tidak menggunakan ammo atau peluru. Kalau kalian belum tahu ini maksudnya apaan, ntar gue jelasin pas kita masuk ke bagian skillnya. Talent yang kedua, Vestiges of Vacation. Attack speed dari Shelter akan bertambah sebanyak plus 8. Jika di stage terdapat air, maka attack speed dari Shelter akan bertambah menjadi plus 12. Oke, segitu aja untuk talentnya. Langsung kita masuk ke dalam skill. Untuk skill yang pertama yaitu adalah High Pressure Splash. Ketika skill aktif, maka akan meningkatkan attack plus 40% dan menerapkan trait efek kepada musuh dalam jangkauannya. Skill ini akan aktif secara otomatis, dan pada saat skill ini aktif, Shelter mendapatkan 4 peluru, yang dimana skill ini akan selesai ketika CN memiliki 0 peluru. Dan juga skill ini bisa dimatikan secara manual. Skill ini gue bilang gak jelek-jelek banget gitu kan, tapi masih ada yang lebih bagus, jadi kita skip aja nih untuk skill satunya. Skill yang kedua, Knight of Violet, meningkatkan attack sebesar plus 35%. Ketika CN melakukan attack, maka akan membuat liquid area yang akan bertahan selama 5 detik. Liquid area ini akan mengakibatkan minus 10% movement speed dan juga minus 50 defense kepada musuh darat. Dan skill ini juga bisa kita charge menjadi 2 stack, dimana akan menambahkan peluru dari Shelter sebanyak 20 peluru. Dan juga skill ini bisa dimatikan secara manual. Untuk peluru yang didapatkan tanpa di-stack, Shelter mendapatkan 8 peluru, yang dimana skill ini akan selesai ketika peluru sudah mencapai 0. Menurut gue skill ini bagus untuk kalian yang pengen nge-spam skill, karena di sini kita mendapatkan 2 peluru, namun sebagai gantinya ya harus di-stack dulu gitu kan. Tapi menurut gue skill ini masih kurang juga gitu dibanding skill selanjutnya atau skill 3. Jadi skuy, kita lanjut. Skill 3, Holiday Storm. Dimana ketika skill ini aktif, maka range dari tembakan Shelter akan terexpand atau melebar dan akan memberikan tambahan damage sebesar 40%. Dan ketika melakukan penyerangan, maka akan memberikan 2 hit dan menerapkan trait dari CN kepada semua musuh dalam jangkauan. Pada skill ini juga, Shelter membuat sebuah liquid area yang akan bertahan selama 5 detik. Liquid area juga bisa memberikan minus 20% movement speed dan minus 100 defense kepada musuh yang ada di darat. Buset, gede banget ya. Dan sama seperti skill-skill sebelumnya, untuk peluru yang didapatkan di skill 3 ini adalah 32 peluru. Wah, banyak nih. Tapi untuk sekali tembakan, maka akan mengkonsumsi peluru sebanyak 2 peluru sekaligus. Dan tentunya skill ini akan habis ketika peluru mencapai 0. Nah, ini baru skill andalan si Shelter. Pada skill ini, Shelter berusaha melakukan semua dari skill-skill sebelumnya, dimana enak banget nih buat kalian untuk ngebantai musuh dengan defense yang tinggi. Karena di sini kita bisa ngurangin defense sebanyak minus 100 kepada musuh, dimana di sini Shelter juga bisa memberikan damage tambahan karena dalam setiap serangan akan melakukan 2 hit. Oke, gue akan jelasin hubungan antara talent pertama dan semua skill. Di talent pertama dibilang ammo type Shelter memiliki 15% sampai 20% kesempatan untuk tidak menggunakan peluru. Nah, jadi intinya semua skill Shelter kan setiap attack butuh peluru tuh. Nah, dengan talent ini kita akan diberikan kesempatan untuk gak ngeluarin peluru tapi damage tetap keluar, yang dimana ini menguntungkan gitu untuk Shelter untuk memberikan lebih banyak attack kepada musuh. Oke, kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, semua skill yang bisa kita manage sendiri. Maksudnya bisa kita aktifin sama matiin sendiri. Dimana ini memudahkan kita sebagai dokter sekalian untuk mendapatkan timing yang pas saat ingin mengeluarkan skill. Kelebihan yang kedua, yaitu adalah skill buff dan debuff yang banyak banget. Mulai dari minus 20% movement speed,
minus 100 defense dan 2 hit sekali tembakan. Dan masih banyak lagi ya, ada tuh gue lupa. Oke, kita lanjut ke kekurangannya. Kekurangan yang pertama, jujur aja, sumpah gue rada bingung cuy pas nyari kekurangan dari si CN Alter ini gitu kan. Tapi gue yakin gak mungkin operator gak ada kekurangannya. Jadi mungkin gue tambahin aja gitu kan. Talent kedua yang menurut gue agak gak guna. Ya, ini menurut gue sih ya. Coba kalau kalian mau nambahin kekurangannya, bisa kalian komen di bawah, oke? Jadi kesimpulan dari gua adalah Shelter wajib kalian gacha. Emang kalian butuh alasan apa lagi gitu kan? Karena dia limited dan OP, ya sudah jelas harus digacha gitu kan? Oke, segitu aja untuk pembahasan singkat mengenai operator Chain Alter ini. Tentunya semua yang gua bilang di atas bisa kalian bantah jika kalian punya opini yang lebih kuat. Dan langsung aja komen di bawah, oke? Gimana menurut kalian? Apakah Chain Alter ini wajib kalian gacha? Kalau gue sih wajib gitu kan. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.